hidup kita ni kadang-kadang kita takut sangat hilang orang lain, sehingga kita hilang harga diri kita. Diri kita sendiri kita hilang. Sebab apa? Try to please everybody. Dia kata masalah manusia di dunia ni, masalah manusia bukan kerana tidak ada Tuhan, tetapi masalah manusia kerana terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak. Kalau kita nak tamsilkan atau nak contohkan sekarang ni, kalau kita waste tu nak pergi syurga, jalan tu, jalannya antaranya ialah majlis ilmu. Itu jalan menuju kepada syurga. Allah rezekikan kita. Bukan ramai, sedikit, qalil saja di kalangan hamba-Nya yang terpilih. Ramai orang yang boleh menempuh jalan, melancung keluar negara, pergi sini, pergi sana, dan sebagainya. Tetapi jalan menuju majlis ilmu ni tak jumpa, tak tempuh. Jadi sayanglah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita, sampailah ke akhir hayat kita, Allah sentiasa tunjukkan jalan-jalan ilmu ini, kerana jalan-jalan ilmu ini membawa kita ke syurga insya-Allah. Di dalam kitab yang terkenal, yang nipis saja, Ya Ayuhal Walad, wahai anakku, yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dinukilkan di situ, sekiranya seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, siapa yang telah sampai usianya 40 tahun, tak payah angkat tangan 40 tahun, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sekiranya sudah sampai usia 40 tahun, tapi kejahatannya masih mengatasi kebaikan dalam dirinya. Maksudnya kalau nak buat baik tu sentiasa terkalah, sentiasa dikalahkan berbanding nak buat jahat. Sehingga kita ringan lagi untuk melakukan kejahatan berbanding sangat berat untuk melakukan kebaikan. Imam Ghazali kata, sekiranya sudah sampai usia kita 40 tahun, tetapi kejahatan masih mengatasi kebaikan dalam diri kita, bersiap-siaplah untuk masuk ke neraka. Ini satu ancaman. Walaupun kalau Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita sampailah saat-saat akhir, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi hidayah pada kita. Bukan tunggu 40, 50, akhir pun, last minute pun Allah bagi, boleh bagi hidayah. Tetapi mengikut sunnatullahnya, payah kalau seorang tu dah 40 tahun, kalau dia tidak berusaha segigih-gigihnya, sekuat hatinya, sungguh-sungguh, payah dia nak berubah. Sebab tu usia 40 tahun ni kita kena tempuh juga. Tapi katalah usia kita sudah 40 tahun, tapi masih lagi dalam keadaan jatuh bangun, kadang kalah, kadang menang, nak melakukan kebaikan ni, betul? Jangan putus asa atas rahmat Allah. Berusaha juga. Jangan kata, dah 40 tahun, kejahatan dah banyak lagi kebaikan, itulah, habislah aku ni. Jangan begitu. Kena terus sangka baik kepada Allah. Walaupun dah 40 tahun, tetapi kita masih lagi kejahatan mengasasi kebaikan dalam diri kita. Kita sangka baik yang Allah Subhanahu Wa Taala akan juga bagi kekuatan untuk kita untuk dekat kepadanya. Ana inna zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ni mengikut sangka hamba-Ku. Jadi kita sangka baik walaupun kita kalah dalam mujahadah, jatuh bangun, tetapi kita tidak mengalah. Mungkin kita sudah kalah, selalu kalah, tapi kita tidak mengalah. Boleh faham ya? Mungkin kita kalah dalam satu pertempuran, tetapi kita tidak kalah dalam satu peperangan. Maksudnya terus usaha. Dan ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari, apabila Allah telah sampaikan seorang pada usia 60 tahun. Tadi 40 tahun, ni 60 tahun. Allah tidak lagi menerima alasan seseorang sesudah Allah menjangkaukan usianya sampai 60 tahun. Allah tak terima lagi kita punya alasan. Kita punya dalih, Allah tak terima lagi.
maksudnya dah 60 tahun tu, bersungguh-sungguhlah kita ke jalan Allah. Jadi bagi mereka yang range ataupun julat usianya 40 ke 60 yang ada dalam majlis ni, lebih-lebih lagi kena berusaha sungguh-sungguh. Baik. Tajuk kita pada pagi ini yang nak dikongsi ialah kepentingan ikhlas dalam kehidupan. Ikhlas dalam kehidupan. Kenapa kita perlu ikhlas dalam kehidupan ini? Saya dah katakan pada pertemuan yang lalu bahawa bila Allah sayang seseorang, bila Allah sayang seorang hambanya, Allah beri dia ikhlas. Allah beri dia ikhlas. Sekiranya Allah bagi kita harta, sekiranya Allah bagi kita rupa, sekiranya Allah bagi kita kuasa, pangkat dan jawatan, belum tentu Allah sayang. Kalau kita ada kekayaan, kita ada pangkat, kita ada rupa yang cantik, hartawan, rupawan, negarawan, katalah, belum tentu Allah sayang. Sebab Allah bagi juga harta, kuasa dan juga rupa kepada orang yang Allah benci. Fir'aun Allah benci, Allah bagi kuasa. Namrud Allah benci, Allah bagi kuasa. Qarun Allah murka, Allah bagi harta. Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab, orang yang rupawan, ratu cantik, Allah bagi rupa yang cantik, tapi mereka ni terjun ke neraka, na'udzubillah. Jadi bila Allah sayang, Allah bagi iman, dan bila Allah sayang, Allah kurniakan kita ikhlas. Di sini ada dua perbahasan ulama antara mukhlas dengan mukhlis. Mukhlasin dengan mukhlisin. Orang yang mukhlas ialah orang yang Allah anugerahkan dia tu ikhlas. Allah anugerahkan. Dia cari dan Allah memberi. Itu mukhlas. Tetapi orang yang mukhlisin ialah orang yang sedang berusaha, sedang berusaha. Dia belum sampai lagi tapi sedang berusaha. Allah belum beri lagi. Jadi ada bezanya mukhlas dengan mukhlis. Jadi kita macam mana? Kita teruslah berusaha untuk mukhlis supaya nanti Allah campakkan mukhlas pada kita. Boleh Kita berusaha. Selalu kita dengar dalam kita nak merebut kekayaan dunia, nak jadi billionaire, nak jadi jutawan ni, orang kata apa? Manjada wajada. Apa artinya? Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapat. Tapi selalunya kita gunakan ungkapan ini untuk dunia saja. Siapa nak jadi kaya, sungguh-sungguh Allah bagi dia kaya. Tapi mari kita gunakan manjada wajada ini untuk memburu ikhlas. Boleh ya? InsyaAllah. Sebab apa ikhlas ni penting dalam kehidupan kita? Ada tiga. Kenapa ikhlas ni penting dalam kehidupan kita ni? Ada tiga. Yang pertama, saya telah terangkan pada pertemuan yang lalu bahawa ikhlas ni penting kerana ikhlas adalah ibu kepada sifat-sifat mahmudah. Saya ulang lagi sepintas lalu. Jika ada ikhlas, mudah sabar. Sekiranya kita ikhlas, mudah pemurah. Sekiranya kita ikhlas, mudah pemaaf. Sekiranya kita ikhlas, mudah qanaah. 10 sifat mahmudah itu ibunya, core values dia yang melahirkan sifat-sifat mahmudah adalah ikhlas. Itu penting. Seperti mana takabur menjadi ibu kepada sifat mazmumah. Betul. Takabur. Kalau kita tengok, saya katakan pada pertemuan yang lalu, dosa makhluk kepada khalik, dosa hamba kepada pencipta, dosa yang pertama bukan dosa zina, bukan dosa tak solat, bukan dosa judi, bukan dosa arak. Dosa makhluk yang pertama kepada khalik ialah dosa hati, iaitu syaitan, iblis, takabur, ego. Apabila diminta sujud dalam erti kata menghormati Nabi Adam alaihissalam, ana khairu minhu, aku ni lebih baik daripada dia, aku ni dicipta daripada api, dia daripada tanah, mana mungkin aku sujud hormat pada dia. Jadi ingat, takabur ibu kepada pemarah,
takabur ibu kepada kedekut, takabur ibu kepada sifat-sifat mazmumah yang lain. Itu sudah kita perincikan pada pertemuan kita yang lalu. Pada pagi ini, kita nak tengok ikhlas adalah perisai kepada tipu daya syaitan. Ni yang kita nak bincang ni, penting. Dalam kehidupan kita ni, kita ada musuh. Kita ni orang-orang Islam ada lima musuh. Ada lima musuh. Kita tulis pelan-pelan. Saya ni dah biasa sejak akhir-akhir ni kuliah dengan kaum ibu. Ya, orang kata slowkan sikit. Mungkin terlalu slow. Sebab saya selalu bercakap dengan korporat-korporat yang laju. Jadi kalau cakap dengan kaum ibu, slow sikit. Dia punya tempo dia. Jadi pertama, saya kata, perisai kepada tipu daya syaitan. Perisai kepada tipu daya syaitan. Dalam hidup kita ni, orang mukmin ada lima musuh. Satu, dua yang tak nampak di dalam diri kita, tiga yang nampak. Dua di dalam diri kita, tiga luar diri kita. Yang dua dalam diri kita apa? Yang pertama, syaitan. Ni dalam diri kita, tak nampak. Yang kedua, musuh dalam diri kita ialah hawa nafsu. Rasulullah kata, a'da aduwikan nafsu kallati baina jambaika. Musuh yang sangat merosakkan kamu ialah nafsu yang ada di dalam dada kamu. Di dalam dada kita. Jadi nafsu yang ada di dalam diri kita dengan syaitan tak nampak. Boleh faham ya? Tak nampak. Tiga yang nampak. Tiga yang nampak. Yang pertama, orang-orang kafir. Terutamanya orang Yahudi dan Nasrani. Dalam Quran Allah tegaskan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak redha, maksudnya mereka tidak akan diam diri, orang Yahudi dan Nasrani ni, sampai bila-bila pun, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ni, mereka tidak akan redha kecuali hatta tattabi'a millatahum, hingga kita ni ikut millah. Millah ni apa? Way of life mereka. Millah mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ni, dia tak tukar. Misal kata Muhammad jadi John. Dia tak tukar Muhammad jadi Richard. Tak. Tapi Muhammad yang mengamalkan cara hidup John. Muhammad yang mengikut cara hidup Richard. Dia kata cara hidup dia tu macam mana. Dia mengatur sistem hidup dia, ekonomi dia, pakaian dia, sosial dia semua. Tak tukar agama, iaitu akidah dalam bentuk kafir, tetapi cara hidup tu ikut. Ini musuh kita yang pertama, apa dia? Orang kafir, dan sangat musuh orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Yang kedua ialah orang munafik. Orang munafik ni sukar sikit. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah, sifat-sifat orang munafik dibandingkan dengan sifat-sifat orang kafir, sifat orang munafik lagi banyak. Sebab orang munafik ni lebih sukar dihadapi daripada berbanding dengan orang kafir. Kenapa orang munafik ni sukar? Kerana yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Dia menzahirkan Islam. Kata-kata dia, perlakuannya, tetapi wayu betinul kufra, dia menyembunyikan kekafiran dia. Orang munafik cuma timbul waktu Rasulullah SAW dah muasai, dah bertapak di Madinah. Di Mekah tak ada orang munafik. Kenapa di Madinah? Sebab bila Islam dah kuat, orang tak berani nak berlawan secara terang-terangan, memusuhi terang-terangan. Ikut tetapi dalam hati tidak. Ini munafik ni fidarki asfala minan nar. Orang munafik ni kerak di api neraka. Neraka kan ada 7 tingkat juga. Orang munafik ni yang paling bawah sekali. Jadi kita berhati-hati. Walaupun mungkin kita tidak jadi orang munafik,
mungkin kita ada sifat-sifat munafik. Yang itu kita takut. Kita takutlah. Tapi bukan kita nak tuju orang, oh kamu ni ada sifat munafik. Bukan. Kita kena tengok di diri kita. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tahu rahsia orang munafik ni. Rasulullah ceritakan kepada Abu Huzaifah Yamani. Semua Rasulullah bagi nama. Jadi Abu Huzaifah ni maksudnya dia simpan rahsia orang munafik, siapa dia. Dan dia tak cerita. Satu ketika Sayyidina Umar, dah Rasulullah wafat, dia pergi kepada Abu Huzaifah. Tengok Sayyidina Umar, dia bukan nak tanya, dia khalifah, kata. Sepatutnya dia tanya macam ni, siapalah dia kalangan munafik ni supaya dia sebagai pemerintah dapat menjaga supaya orang munafik ni tidak merosakkan Islam, betul? Tetapi sebaliknya, apa kata Sayyidina Umar, nama aku ni masuk tak di kalangan orang munafik? Nama aku ni masuk tak? Maksudnya Umar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau ada nabi selepas aku, Umar yang layak jadi nabi. Itu pun dia takut. Takut-takut dia jadi munafik. Kalau takut-takut dia ada sifat munafik. Hari ini mudah-mudah saja kita tengok orang kata orang ni munafik, orang ni gini, tak usah. Yang patut kita curigai, yang patut kita bimbangi lah diri kita. Betul? Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau semua orang masuk ke dalam syurga, semua orang masuk ke dalam syurga kecuali seorang, kecuali seorang masuk ke neraka, aku takut akulah orang itu. Aku takut akulah orang itu. Semua orang masuk syurga kecuali seorang, aku takut akulah orang itu. Kemudian kalau semua orang masuk ke neraka kecuali seorang je masuk syurga, aku berharap akulah orang itu. Betul? Jadi ini yang saya katakan dalam kuliah-kuliah yang sebelumnya, dalam hidup kita ni mesti kita imbangi antara khauf dan raja. Khauf ni khasyah, takut kepada Allah. Raja ni harap kepada Allah. Ya, kita takut kepada Allah. Takut-takut kita tergolong orang munafik, tapi pada masa yang sama harap kita menjadi mukmin yang sejati. 50-50. Boleh faham ya? Dan yang ketiga, yang akhir sekali, musuh orang mukmin ialah orang mukmin juga tapi yang hasad dengki. Orang mukmin yang hasad dengki. Ini musuh kita juga. Sama-sama kita hasad. Nanti kalau ada kuliah-kuliah yang akan datang, kita akan perincikan macam mana penyakit hasad dengki ini. Sebab yang menjadi musuh dalam hidup kita, selain daripada musuh dalaman syaitan dan hawa nafsu, selain daripada orang kafir dan orang munafik, ialah orang Islam juga tetapi yang hasad dengki kepada kita. Jadi kita kena hati-hati. Pada pagi ini kita nak perincikan tentang syaitan. Syaitan musuh kita ni. Baik, saya nak bagi satu perumpamaan mudah-mudah. Kalau dua orang peninju, boxer tau, peninju, satu peninju buka mata, satu peninju tutup mata, kemudian disuruh berlawan, peninju yang buka mata dengan tutup mata. Saya nak tanya simple question, yang mana agaknya yang menang, yang buka mata ke yang tutup mata? Tentulah logik, yang buka mata lah, yang tutup mata macam mana nak buat, dan sebagainya. Jadi begitulah kita dengan syaitan. Syaitan nampak kita, kita nampak syaitan? Tak nampak. Jadi kalau di sudut rasionalnya, sukar untuk kita melawan syaitan kerana syaitan nampak kita tetapi kita tak nampak syaitan. Satu lagi, itu satu ya. Apa saya ingin tegas, sukarnya melawan syaitan. Satu, kerana syaitan nampak kita, kita tak nampak dia. Sebab itu puan-puan yang dikasihi sekalian, walaupun syaitan ni tak nampak, kita perlu menyedari yang syaitan ni wujud di kalangan kita. Sampai dalam majlis ilmu pun ada syaitan datang. Kita kena sedar, awareness. Supaya nantinya kalau terjadi pergeseran di dalam rumah tangga antara suami dan isteri, antara ibu bapa dan anak-anak,
dalam di pejabat, antara rakan sekerja, antara bos dengan orang bawahan, superior dengan subordinate dan sebagainya, kita kena tahu kalau kita sedang berkrisis dengan pasangan hidup kita, syaitan ialah orang yang ketiga. Jadi syaitan ni dia bagi input-input kepada kita supaya marahkan isteri kita. Syaitan pula bagi input kepada isteri kita supaya prasangka pada kita, betul tak? Dan kadang-kadang bila kita dikuasai syaitan ataupun isteri kita sudah dikuasai syaitan atau suami kita dikuasai syaitan, kita mesti sedar dalam kita krisis tu, dalam kita bercakap-cakap, bergaduh-gaduh tu, rupanya syaitan sudah menjadi orang yang mengapi-ngapikan kita. Jadi sebab itu bila isteri kita cakap suatu yang kita rasa tak logik dia nak cakap macam tu, ya, isteri ni memanglah, minta maaf ya, saya bukan saya kata, Rasulullah kata, tak pernah saya kahwin dengan abang ni, tak pernah satu apa pun abang bagi. Itu dalam hadis mengatakan, tak pernah. Selama ni abang tak pernah bagi apa pun. Waktu tu kita sedar, yang itu bukan cakap dia tu. Itu input daripada syaitan. Ataupun suami kita, I tak ingin tengok muka you langsung lah. Dulu I bukan nak sangat. Waktu tu, sedangkan dia yang datang minang sangat, bagi WhatsApp dulu betul-betul kejar kita, tiba-tiba dia kata tak ingat. Itu syaitan yang datang. Boleh faham ya? Menjendari adanya syaitan dalam kehidupan kita, menyebabkan kita boleh berdamai, mudah. Ini bukan kata-kata isteri aku lagi dah. Ini bukan cakap suami aku dah. Ini hasutan daripada syaitan. Awareness. Sedar. Boleh faham ? Sekali lagi saya tegaskan, kita tahu syaitan ada, tapi kita tak sedar syaitan ada. Tahu di kepala, sedar di hati. Baik, itu satu. Yang kedua, syaitan ni banyak pengalaman. Susah nak lawan dia, dia banyak experience. Bayangkan iblis laknatullah yang menyebabkan datuk kita Nabi Adam AS dan nenda kita Siti Hawa AS terkeluar daripada syurga. Dia bukan hasut nenda kita Siti Hawa supaya buat maksiat dalam syurga. Dia hanya kata kalau nak kekal dalam syurga, kalau kamu nak kekal tak dalam syurga, makan buah tu. Betul tak? Dia menghasut nenda kita supaya buat baik. Betul tak? Bukannya buat jahat. Kau nak kekal dalam syurga, ambil buah tu. Betul kan? Jadi boleh faham ya? Dan menyebabkan kita datuk kita, nenda kita, asbabnya terkeluar daripada syurga, turun ke dunia ini. Bayangkan ya. Jadi hebat tak tipu daya syaitan ni? Hebat. Bijak tak? Bijak. Kalaulah begitu, iblis yang dulu menguasai dan dapat dia menghasut datuk nenek kita sampai sekarang ni hidup lagi. Bayangkan dia punya file tentang manusia ni ramai betul ? Yang ini dia dengan wanita dia tak boleh. Dia kuat godaan wanita. Dia ni tak boleh tentang harta, bagi harta. Dia godalah bab harta, betul lah. Yang ini harta tak boleh, tapi wanita kalah, bagi wanita. Ini harta dan wanita tak boleh. Yang ini pula, subhanallah, file tentang manusia ni semua dia ada. Bijak syaitan ni. Kita sebab dalam Al-Quran memang dia minta umur yang panjang. Syaitan minta umur yang panjang supaya apa? Menyesatkan manusia. Bandingkan mereka, syaitan ini agaknya usianya berapa juta tahun, berapa ribu tahun. Banding kita, tentulah kita yang pengalaman cetek ni boleh dikalahkan oleh syaitan. Cuba saya bawa satu cerita dalam kitab dulu kenal, cerita Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini wali Allah, Sultanul Aulia, ketua sekali wali. Satu hari dia lewat nak bangun waktu malam. Dia sentiasa qiyam, tapi satu hari itu dia lewat. Maksudnya subuh masuk sekarang 6 berapa? Lewat sikit kan subuh . Jadi 5 minit sebelum subuh dia belum bangun lagi. Sebagai contohlah, selalunya pukul 4 pagi, pukul 3 pagi dah bangun.
Tapi mungkin keletihan, mungkin dia musafir ke dia apa. 5 minit lagi sebelum subuh, dia tak bangun. Syekh Abdul Qadir Jalani waktu tu. Syaitan tengok keadaan itu, dia pun menyerupai seekor kucing. Ini cerita dalam kitab kucing. Jadi kucing ni yang syaitan hakikatnya pergi dekat kaki Syekh Abdul Qadir Jalani, dia gigit. Bila gigit terbangunlah. Dia daripada tidurnya. Oh, subuh nak dekat dah. Dia tengok ya kucing ni, tapi orang-orang yang dekat dengan Allah ni dia ada firasat. Sebab tu dia kata ittaqu firasatul mu'minin. Ya, takutlah firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru min nurillah, kerana mereka melihat dengan cahaya daripada Allah. Maksudnya mereka bukan cahaya daripada Allah tu benda-benda, tapi pandangan mereka tu dipandu oleh Allah, dan dia tahu yang itu bukan kucing, yang itu syaitan. Anehnya syaitan sudah kejut untuk bangun subuh. Dia pun bertanya, kenapa kejutkan saya untuk bangun subuh? Wah, tengok ah, tengok syaitan ni bijak. Dah kenal watak kamu. Kalau kamu terlewat sikit je untuk bangun subuh, nanti kamu cuba cover dengan kebaikan yang banyak. Betul eh? Dalam Quran kata, kalau kita dah terbuat dosa, cover dengan kebaikan. Ini bukan dosa. Ha? Orang kata khilaful aula saja, keutamaan saja. Terlewat sikit, kamu terlewat sikit, nanti kamu banyak lagi bersedekah, kamu banyak lagi mengajar, kamu lagi banyak lagi buat kebaikan. Oh, nanti susah. Lebih baik bangunkan tu. Boleh faham eh? Dia nampak kalau manusia macam ni, kalau dia sikit aja dia terbuat kesilapan, dia akan cover dengan kebaikan banyak. Lagi susah kami, akan banyak lagi orang sedar, bahkan macam mana lagi orang, ramai lagi orang akan dapat sedekah daripada Syekh Abdul Qadir Jalani kerana kesilapan dia. Boleh faham ya? Jadi kejutkan dia. Baik, eh? Sebab sifat orang mukmin ini dalam hadis mengatakan bahawa kalau dia terbuat dosa, dia macam gunung yang nak mempap dia. Boleh faham ya? Orang mukmin ni terbuat dosa sikit pun dia rasa gunung yang nak mengempap dia. Sebab dia tidak melihat dosa, tapi dia melihat siapa, kepada siapa dia berdosa. Boleh faham? Kepada Allah rasa besarlah. Manakala orang yang fasik, kalau dia melakukan dosa, dia macam terasa macam lalat ya, yang hinggap di hidung. Lalat hinggap hidung, kita tolak aja begitu je kan, tak rasa apa-apa pun. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani dia akan buat. Jadi syaitan kejutkan. Kita agak-agak kalau lewat bangun qiyam, syaitan nak kejutkan ke? Tak ada apa. Biarkan aja ni ya. Dia subuh gajah ke, subuh dinosaur ke, dia tak rasa apa-apa. Betul? Tak rasa bersalah apa-apa pun. Allahu Akbar. Ya, tak rasa bersalah. Sebab iman kita macam mana? Saya terbaca dalam Ihya Ulumuddin. Kalau dulu, ini saya pun rasa susah nak bercakap. Tapi kalau dulu, di kalangan orang-orang soleh dulu, kalau dia tidak hadir dalam solat subuh berjemaah, pakat-pakat pergi ziarah, ucapkan takziah kepada orang tu. Boleh faham? Allah takziahnya, tak dapat bangun, tak dapat solat berjemaah. Takziah, betul ya? Gitu. Sebab dirasakan malapetaka besar kalau tak dapat solat subuh berjemaah di masjid. Ini. Subhanallah, ya, kita nampak. Jadi syaitan macam ni lah kita yang nak lawan, agak-agak macam mana kita? Payah. Ya, kita. Syaitan ni musuh yang tak nampak, kreatif. Ya. Cuba tengok ya. Tetapi ya, Allah kata di dalam Al-Quran, ya, bila syaitan ni minta izin ya untuk menyesatkan manusia, Allah bagi pengecualian. Kamu boleh sesatkan, kamu boleh buat apa saja pada Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim illa ibadaka minhum mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa maksudnya? Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaku yang dibersihkan oleh sebarang syirik. Artinya orang yang benar-benar mukhlas. Mukhlisin. Artinya, ya, dengar ya, syaitan dia boleh
sesatkan orang yang ada ilmu. Syaitan boleh sesatkan orang yang banyak amal, tetapi syaitan tak boleh menyesatkan orang yang ikhlas. Ini yang saya katakan, ikhlas itu ialah perisai kepada tipu daya syaitan. Ini penting. Ya. Bila tidak ada ikhlas, walaupun orang tu ada kesungguhan, dia akan kalah. Walaupun dia ada ilmu yang tinggi. Cuba kita tengok, ya. Syekh Barsisah, ini orang yang hebat. Kalau dalam kitab-kitab digital, Syekh Barsisah ni, ya, sampai boleh terbang ke udara. Dia punya hebat tu, tetapi akhirnya mati kufur. Disesatkan oleh Allah. Orang yang banyak ilmu pun boleh tersesat. Dalam Ihya Ulul Muddin, nukilan Imam Ghazali, ada seorang lelaki sangat soleh. Lelaki ni sangat soleh. Dia tengok di desa dia, di tempat dia tu, ada satu pokok yang disembah oleh pengikut penduduk-penduduk tu. Maka dia pun bawa kapak. Dia nak apa? Dia nak potong. Dia nak tebang pokok tu. Sebab pokok tu menjadi pohon syirik. Orang sembah pokok tu. Subhanallah. Ya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan syaitan yang menyerupai manusia juga. Kuat. Lelaki syaitan ni tadi, dia kata jangan tebang. Orang soleh ni nak tebang juga. Mereka pun berlawan. Berlawan-lawan, kalah. Kalah syaitan. Sebab lelaki ni lebih kuat. Dia nak pergi potong juga. Maka dia buat tawaran. Ha, ni syaitan ni bijak. Dia buat tawaran. Dia kata, kalau kamu boleh tangguhkan sikit, jangan tebang pokok tu, setiap kali kamu bangun daripada tidur, akan ada wang emas bawah bantal. Agak ada wang emas bawah bantal. Jadi dia pun tak jadi. Balik rumah, besok ada wang emas. Hari kedua ada wang emas. Hari ketiga tak ada dah wang emas. Nampak ? Syaitan ni dia bagi satu galakan dulu tau. Dia licik. Licik ni bijak. Jadi akhirnya lelaki tadi, oh kalau gini dia nak tebang balik pokok tu. Bila dia nak tebang pokok tu, kali ni gaduh lagi. Lawan lagi dengan lelaki syaitan. Kali ni dia kalah. Dulu dia menang, betul tak? Kali ni dia kalah. Jadi dia kata, kenapa dia kalah? Kerana waktu dulu dia nak tebang pokok tu ikhlas kerana Allah, tapi kali ini kerana tak dapat duit. Boleh faham maksud saya? Jadi ikhlas ini satu kekuatan bagi kita. Ya. Subhanallah, dalam hidup kita ni, ya, kita tak akan mampu lawan syaitan. Tak akan mampu. Ya. Apa yang kita mampu untuk berdepan dengan syaitan ialah jangan berdepan dia secara direct, tapi fasta'iz billah. Fasta'iz billah ni maksudnya berlindung dengan Allah. Jangan lawan dia, tetapi berlindung dengan Allah, pencipta syaitan. Contoh supaya dapat difahami, ya. Kita keluar daripada rumah kita kena kejar dengan anjing Rottweiler. Semalam ada cerita di London, ya. Budak 4 tahun maut kerana dicederakan oleh anjing, ya, besar anjing. Jadi ceritanya tadi, bila kita kena kejar anjing, kita nak lawan anjing tak boleh. Ini Rottweiler ni tangkap tengkuk, bukan tangkap kaki tau. Jadi macam mana cara kita nak lawan anjing? Oh, kalau kita lawan kita kalah. Panggil tuan punya anjing. Bila panggil tuan punya anjing panggil je anjing dia tak jadilah. Begitulah perumpamaannya, kalau kita berdepan dengan syaitan, kita tak mampu lawan syaitan, tapi kita perlu berlindung dengan pemilik ataupun pencipta kepada syaitan, iaitu Allah. Itu yang dia kata berlindung dengan Allah. Boleh faham ? Sebab tu bila nak baca Quran, ta'awuz dulu. Baca. Bila nak baca Quran, ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung dengan Allah. Pagar diri kita dulu dengan ni. Jadi kita kalau berdepan dengan syaitan kita kalah, tetapi caranya ialah kita berlindung dengan pencipta syaitan, iaitu Allah.
Jadi selalulah kita amalkan zikir-zikir dalam kehidupan kita. Nak makan zikirnya bismillah ataupun Allahumma barik lana boleh. Nak masuk tandas auzubillahi minasyaitanirrajim, misal kata nak masuk tandas ya, nak tidur Allahumma bismika amutu wa ahya. Maksudnya sentiasa dalam hidup kita ini mengamalkan adab-adab ni, jadi adab-adab ni pelindung kepada syaitan. Boleh faham maksud saya? Ini. Jadi kalau kita tak hafal pakai baju, pakai jubah ni, pakai baju, misal kata kan, tak hafal doa pakai baju, saya pun tak hafal. Ya. Yeah. Cukup sekadar bismillah ataupun auzubillahi minasyaitanirrajim bismillah. Okey, cukuplah. Itu. Jadi dengan itu kita dapat hindari syaitan daripada dalam kehidupan kita. Betul ya? Yeah? Nak makan, nak minum, nak berpakaian, sehingga nak bersama dengan pasangan kita pun doa juga ada. Semua diajar supaya syaitan tak ikut serta dalam kehidupan kita. Boleh faham maksud saya? Satu lagi, cara nak lawan syaitan ini ialah caranya macam mana? Yeah? Syaitan ini macam anjing juga. Kalau kita pegang tulang, kita pegang tulang, yang tulang itu adalah kesukaan anjing itu, dia akan kejar kita macam mana juga. Sebab tangan kita ada tulang, dia pun kejar lah sebab dia nak tulang tu. Betul? Sebab tulang tu attract dia sebagai penarik dia. Jadi kita kadang-kadang nak lawan syaitan ini, tetapi kita ada sesuatu yang disukai oleh syaitan. Boleh faham maksud saya? Menyebabkan syaitan dia akan datang juga. Selain daripada fasta'izbillah, buang tulang dalam diri kita. Tulang maksudnya quote and unquote ialah sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Ha, itu. Sebab sifat-sifat mazmumah ni lah pintu untuk syaitan masuk ke dalam diri kita. Syaitan masuk pintu marah. Syaitan masuk pintu hasad. Syaitan masuk pintu kedekut. Tak sama antara seorang dengan seorang. Orang ni pemurah tapi dia pemarah. Syaitan masuk pemarah, tetapi dia tak masuklah bab apa kedekut tadi, sebab orang ni dah memang pemurah. Boleh faham? Orang ni pemurah, orang ni kedekut, tak kedekut, tak pemarah, tapi dia apa? Sangka buruk. Masuk pula sangka buruk. Jadi sifat-sifat mazmumah ini ialah pintu kepada syaitan. Yang masa kita lawan mazmumah ini, sebab tutup. Sebab itu puasa nanti, bulan Ramadan nanti, ya Allahumma barik lana fi Rajabi wa fi Sya'ban wa balina Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan. Bulan puasa nanti disempitkan jalan syaitan. Kenapa? Syaitan itu masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah dan apabila ada sifat-sifat mazmumah. Boleh faham maksud saya? Jadi ini. Jadi sebab itu kita kena melawan syaitan ini dengan apa? Dengan ikhlas. Ini penting ya. Sebab bila kita ikhlas, syaitan tak boleh ganggu kita. Jadi macam mana kita, sebab taraf kita baru mukhlis, taraf kita bukan mukhlas. Boleh faham eh? Apa yang kata mukhlisin dan mukhlasin? Dalam Quran kata mukhlasin, bukan mukhlisin, kecuali illah mukhlasin. Al-Fatir tadi ayat 49-50 ya, saya baca ya. Ya, iaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Jadi kita baru berusaha dan sebagainya. Jadi kita lawan itu saja, melawan-lawan. Dia tidak, belum lagi dipermudahkan, sehingga datang nanti bila kita bersungguh-sungguh, Allah campakkan kita ikhlas. Waktu dah dapat anugerah ikhlas, waktu itu dah mudah. Boleh faham ya? Sekurang-kurangnya sekarang ni kita orang yang sedang berusaha untuk ikhlas. Kita carry away kadang-kadang, kita terbuat benda perkara yang lain bukan kerana, ingat dulu pengertian ikhlas apa dia? Khalis dan khalas. Khalas tidak ada apa-apa, khalis suci murni nak Allah saja, bukan nak perhatian manusia, bukan nak perhatian yang lain. Betul. Tetapi kadang-kadang kita carry away dalam perjalanan tu, Allah terbuat kerana manusia, sedar, datang balik, taubat balik, jalan balik, sedar, datang balik. Boleh faham maksudnya? Kita sentiasa curiga dengan diri kita. Lama-lama nanti Allah campakkan ikhlas, waktu itu dah mudah dah.
Betul, insyaAllah. Manjada wajada. Ya, silakan. Ya. Ya. Okey. Betul, itu bagus soalan tu. Dikotomi ataupun terjadi perbezaan antara kita nak tolong ibu kita, ibu bapa kita kerana Allah, tapi pada masa yang sama nak ambil hati dia. Macam mana kedudukannya? Ya, kalau terjadi percanggahan dua percampuran itu, saya dah jawab minggu lepas. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni buat baik di samping nak redha Allah, tapi pada masa yang sama nak penghargaan daripada manusia, macam mana kedudukannya? Allah jawab, Rasulullah jawab melalui ayat Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Tak ada. Siapa yang mengharap macam tu tak ada nilai. Okey. Jadi timbullah persoalan, dilema tadi, macam mana? Tak ada. Benda ni, perkara dua niat ini boleh didamaikan dengan macam ni, ya. Dengar betul-betul ni, dengar betul-betul. Saya memberi ni untuk mengharapkan keredaan Allah. Pada masa yang sama nak mengambil hati ibu bapa saya juga kerana Allah. Kerana Allah kata redha Allah tu terletak pada redha ibu bapa. Okey, khalas, tak ada masalah. Boleh faham, eh? Itu tidak ada percanggahan niat. Eh, kita kaitkan macam saya. Contoh, kita bekerja. Kita bekerja atas dasar ibadah sebab kerja itu adalah ibadah, betul? Tetapi pada masa yang sama kita kerja ni untuk dapat gaji, untuk sara hidup keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, betul tak? Nak kerja kerana Allah ke kerana nak sara keluarga kita? Timbul dilema. Tapi caranya macam mana? Aku kerja kerana Allah. Aku kerja untuk menyara hidup keluarga ku kerana aku sebagai suami wajib yang ditentukan oleh Allah. Boleh faham, ya? Gitu. Jadi tak timbul lah. Itu, aku kerja ni, kalau yang besar sikit lah, kerana Allah ke kerana nak berbakti kepada negara? Kan sekarang Malaysia Madani, macam-macam ya istilah, eh. Nak berbakti pada negara ke nak kerana Allah? Tak ada masalah. Kita kata macam ni, ya. Aku bekerja ni kerana Allah, pada masa yang sama aku nak berbakti kepada negara, masyarakat, kerana khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, ialah manusia yang beri manfaat pada orang lain. Aku nak beri manfaat kepada orang lain kerana ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham maksud saya? Begitu juga taat pada suami. Aku taat pada suami kerana Allah, bukan kerana kasih sayang tak suami. Sebab nanti kalau kita taat pada suami kerana itu mengharap kasih sayang suami, bila suami tak kasih sayang pada kita, oh, waktu itu kita lawanlah. Kenapa lawan suami? Saya nak taat dia. What you give, you get back. Sekarang dah bagi tapi tak get back pun. Tak. Allah bagi balik bukan saja di dunia, tapi Allah bagi di akhirat. Kadang-kadang, betul tak? Jadi suami, kalau kita buat kerana Allah, kita akan terus memberi walaupun kita tidak menerima, kan? Tapi kalau kita memberi itu kerana kasih sayang suami, bila suami tak menghargai, waktu itu kita berhentilah memberi. Betul? Sebab itu buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, ya, Allah akan bagi apa yang kita inginkan di dunia ni. Sebab bila kita memburu, dulu saya dah bagi tahu awal-awal, kalau kita memburu cinta Allah, cinta manusia akan datang. Tapi tak datang pun cinta manusia, cinta manusia yang mencintai Allah juga yang datang pada kita. Kalau cinta manusia yang tak mencintai Allah, tak apa, tak datang pun tak apa. Kalau Allah pun dia boleh lupakan, dengan kita lagi lah dia boleh lupakan, betul tak? Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Jangan mengharap cinta orang yang tidak mencintai Allah, kerana kalau Allah boleh dia lupakan, apatah lagi kita. Dia boleh lupakan bila-bila, betul tak? Jadi gitu, ya. Ini penting untuk kita, ya. Ya, Dale Carnegie dalam bukunya Start Worrying and Start Living. Dale Carnegie, buku ni terkenal, dia kata apa? Jangan mengharap terima kasih
Kalau kita buat baik kepada orang lain, jangan mengharap terima kasih. Kerana apa? Sekiranya kita mengharap terima kasih daripada orang yang kita buat baik di dunia ini, kita akan menjadi orang yang sakit jiwa. Kerana umumnya manusia tak pandai berterima kasih. Jangan duduk planet ini. Kalau nak kita buat baik, orang buat baik balik, jangan duduk planet ni, planet lain. Kat dunia memang orang tak pandai. Tapi kita berhenti tak melakukan kebaikan? Tidak berhenti. Kenapa? Kita buat kerana Allah. Allah akan jaga kita. Ihfazullah yahfaz. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kita. Bukan suami kita jaga kita, bukan isteri kita jaga kita. Yang jaga kita Allah. Begitu. Yeah? Tapi tadi kembali pada soalan tadi, jangan timbulkan dikotomi. Jangan timbulkan pertandangan. Nak cinta Allah ke? Nak cinta suami? Nak buat kerana Allah ke? Kerana manusia? Tak. Buat kerana Allah untuk suami. Buat suami kerana Allah. Baik. Begitu juga selalu. Ya, insyaAllah. Boleh jawab soalan? Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan. Supaya kita tak sakit jiwa kalau tak dapat. InsyaAllah. Sebab tu dengar, keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Walaupun di dunia ini, ya, dunia ini tidak adil. Jangan cari keadilan di dunia. Keadilan yang mutlak hanya di akhirat. Sebab itu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bunyi ni apa? Maliki yaumiddin. Allah menjadi penguasa pada hari kemudian. Kenapa? Allah akan tegakkan keadilan tu di hari kemudian. Di dunia ini mungkin orang yang baik tak dapat balasan baik. Sumayyah dibunuh ketika tak dapat daulah Islamiah pun. Sumayyah, betul. Nabi Yahya digergaji, Nabi Zakaria digergaji. Mana ada? Itu nabi, itu rasul, betul. Jadi tak semestinya di dunia ni kita dapat apa yang kita inginkan. Apabila kita melakukan kebaikan, buatlah kerana Allah, kerana di akhirat Allah pasti. Sehingga dikatakan nanti kalau di akhirat kita nampak semua apa yang kita inginkan Allah kurniakan di akhirat. Allah tahan di dunia, tapi Allah kurniakan di akhirat. Waktu itu setiap orang akan rasa macam mana? Ya Allah, kenapa engkau beri dulu kat dunia, simpanlah kat akhirat, akhirat ni yang lebih baik. Allah boleh faham maksudnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu lebih utama dan lebih kekal, lebih baik dan sebagainya. Itulah kata iman. Sebab tu awal-awal lagi selepas surah Al-Baqarah, surah Fatihah, terus surah Al-Baqarah, mula-mula awal allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman pada yang ghaib. Inilah punca untuk kita ikhlas. Inilah punca untuk kita tenang ketika hidup di dunia. Ada akhirat, ada balasan Allah, ada sebagainya. Kalau tidak nanti kita apa? Tertekan jiwa kita, depression, anxiety dan macam-macam lagi. Ini yang kita sedang perjuangkan. Boleh? Okay. Baik, sekarang kenapa ikhlas ni penting dalam kehidupan? Kerana hidup adalah seni membuat pilihan. Tulis seni membuat pilihan. Dalam hidup, kita make a choice. Hidup adalah pilihan. Dan mengikut ahli-ahli psikologi, dalam masa 24 jam, kita buat 200 keputusan. Dalam masa 24 jam. Daripada kita bangun tidur, sampai kita tidur semula 24 jam, kita buat 200 keputusan. Yang kecil dan yang besar. Dengar ya. Kejayaan, ketenangan dan kebahagiaan kita hanya kita akan dapat apabila kita dapat membuat keputusan. Dengar ya. Kita dapat membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Daripada 200 keputusan tu, kita boleh buat keputusan dengan tepat dan cepat. Kalau tepat tapi tak cepat, gagal. Kalau cepat tapi tak depan, gagal. Kalau tak cepat tapi tak cepat, dua-dua gagal. Jadi keputusan kita buat kena buat dengan tepat dan cepat. 200 keputusan. Jadi macam mana kita nak buat keputusan dengan tepat dan cepat? Dengar ya. Contoh pagi tadi kita nak bangun pukul berapa?
Kita nak makan apa waktu sarapan pagi tadi? Kita nak pakai pakaian apa datang ke kuliah ni? Kita nak tempuh jalan mana dan sebagainya? Itu semua keputusan. Boleh faham ya? Kita boleh buat keputusan dengan tepat dan cepat kalau kita ikhlas. Sekali lagi, kalau kita ikhlas. Kerana orang yang ikhlas kurang dilema, kurang dilema, kurang konflik dalam hidupnya. Kerana dia ada satu Tuhan. Dia ada satu Tuhan. Kul huwallahu ahad. Dia ada satu Tuhan. Orang yang tak ikhlas, minta maaf ya, banyak Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup dia. Tuhan-Tuhan kecil. Yang menyebabkan dia sukar untuk membuat keputusan. Tuhan-Tuhan kecil ni, ya, ialah apa dia? Syirik. Syirik ni ada dua. Satu syirik jali, satu syirik ya, yang kecil. Satu syirik jali yang besar, satu lagi syirik khafi, syirik yang kecil. Syirik yang besar, kita menduakan Tuhan dalam sembah. Syirik yang kecil ialah apabila kita ria, apabila kita sum'ah dalam beramal. Ria, sum'ah dan ujub dalam beramal. Saya dah sebut dah. Apa dia ria, apa dia ujub, apa dia sum'ah dalam kuliah yang dulu. Betulnya, dia buat selain daripada Allah. Ini orang yang tak ikhlas. Jadi bayangkan orang yang banyak Tuhan dalam hidup ni, dia nak menyukakan hati Tuhan-Tuhan dia. Tuhan-Tuhan quote and unquote lah. Yeah? Okay, macam contoh ya. Dia nak datang pakai baju apa aja ke majlis ini tadi. Buka almari, ada 30 helai baju. Yeah? Okay. Baju pertama, saya suka. Tapi suami nanti nampak tak suka, suami tak suka, tak boleh. Yang kedua, suami suka, saya tak suka pun tak boleh. Yang ketiga, suami suka, saya suka, kawan-kawan tak suka. Empat, saya suka, suami suka, kawan-kawan tak suka. Tapi susah pula. Kan banyak dia buat keputusan ni. Sebab apa? Banyak pertimbangan dia. Itu nak pilih baju. Nak buat perkara keputusan-keputusan yang besar lagi lah. Kalau kita banyak serabut, kira nak try to please everybody. Kita nak sukakan hati semua orang. Sebab tu entry saya yang terbaru dalam Facebook, saya kata, yeah, yeah, kalau kita yeah, nak menyukakan hati semua orang, mungkin kita akan hilang orang lain, tapi kita tak hilang harga diri kita. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita takut sangat hilang orang lain, sehingga kita hilang harga diri kita. Diri kita sendiri kita hilang. Sebab apa? Try to please everybody. Sebab tu, subhanallah, ya, almarhum Dr. Yusuf Qardawi, dia menyatakan dengan satu ungkapan yang paling indah. Dia kata apa? Dia kata, masalah manusia di dunia ini, masalah manusia bukan kerana tidak ada Tuhan, tetapi masalah manusia kerana terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak Tuhan. Dia nak buat ini, nak sukakan hati orang ni, nak sukakan hati orang. Bila terlalu banyak Tuhan, kita sukar untuk membuat keputusan dengan tepat dan dengan cepat. Sebab nak ambil hati tadi. Sebab itu Luqmanul Hakim dah ceritakan kepada kita. Google cerita tu. Macam mana dia dengan anak dia, dengan keldai. Betul? Pergi satu tempat ni macam ni, satu tempat yang akhirnya dua-dua terjun dalam apa, dalam sungai. Ya? Nak try. Senada dengannya Bill Cosby. Bill Cosby ni pelakon lah, dia terkenal eh. Tapi boleh kita ambil hikmah daripada kata-kata dia. Orang tanya dia, apa rahsia kejayaan? Apa rahsia kejayaan? Dia jawab, saya tak tahu rahsia kejayaan, tapi saya tahu rahsia kegagalan. Dan saya cuba menghindarkan rahsia kegagalan ni, dan akhirnya saya berjaya. Orang bertanya kepada dia, apa dia rahsia kegagalan? Try to please everybody. Untuk kita menyukakan hati semua orang susah. Yeah. Kita buat benda tu dah halal di sisi syariat, di segi adabnya betul, akidahnya betul, buat. Walaupun mungkin orang marah. Boleh faham maksud saya. Ada satu Tuhan. Yeah. Tapi kalau kita nak buat ni kerana ini, kerana kerana ini, kerana kerana yang lain, maka sukar dalam hidup kita. Yeah. Sebab itu dengar ya. Yeah. Dalam bab hub, dalam bab cinta, kalau kita tengok dalam
kitab Ihya Ulumuddin dalam bab cinta ni dinukilkan hadis ni. Hadis ni panjang dah, Bukhari. Maksudnya, sekiranya seorang itu telah dicintai oleh Allah, Allah dah cinta pada dia, Allah akan utuskan malaikat Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, supaya menyeru penduduk bumi agar mencintai orang itu. Maksudnya, kalau Allah dah cinta pada si fulan, maka malaikat Jibril akan menyeru semua, cintailah si fulan, cintailah si fulan. Betul? Artinya, kalau kita buru cinta Allah, cinta manusia akan datang. Tapi kalau kita cinta, memburu cinta manusia, dan manusia tu banyak, sini, ini, ini, semua tak dapat cinta Allah lagi terlepas. Boleh faham maksud saya? Ha, ini penting. Sebab tu, orang yang ikhlas, bebas. Tulis tu. Ikhlas itu bebas. Free. Merdeka. Orang yang ikhlas, bebas. Orang yang tak ikhlas, terbelenggu. Sini, sana, sini, sana, sini dan sana. Betul? Dan sentiasa teragak-agak di dalam kehidupan. Macam kita berada di empat persimpangan. Ya? Nak kiri ke, nak kanan ke, depan ke, U-turn ke. Oh, kalau kita teragak-agak di empat persimpangan, nak kiri ke, nak kanan ke, nak ke depan ke, nak ke belakang, sama ada kita tak bergerak ataupun bergerak, accident. Betul tak? Inilah dalam hidup kita. Subhanallah. Sebab tu saya selalu menukilkan kata-kata daripada Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu ni apa? Aku sudah hidup lama, kata Imam, kata Sayyidina Ali, aku sudah hidup lama dan telah merasai banyak kepahitan, dan tidak adalah yang lebih pahit daripada mengharapkan manusia. Kalau kita mengharap pada manusia, bersedialah untuk merasai kepahitan yang pahit. Saya selalu ulang kata-kata ini. Yang melukakan bukan Tuhan, yang melukakan ialah harapan. Harapan kita kepada manusia dan harapan kita kepada dunia. Ini yang melukakan kita. Betul ya? Yang melukakan kita bukan Tuhan. Tuhan tidak melukakan kita, hati kita. Tapi yang melukakan kita siapa? Harapan. Harapan kita kepada apa? Manusia dan juga dunia. Ha, ini. Okey, saya rasa cukup. Ada satu minit lagi, dua minit, lima minit saya buka pada soalan. Silakan, Fadal. Takdir. Okey. Okey. Dia ini dalam perbincangan qada dan qadar. Nanti kalau kita nak bincang, tunggu 2 jam lagi boleh. Ha, ya, kita ambil dah. Tapi kita pun kita ikut kuliah ya. Dia ada takdir yang mu'allak dan takdir yang mubram. Dia ada yang mubram ni yang dah tetap mati, mesti mati. Tak ada orang yang pilih tak mati. Ini dah kedah kekal dan sebagainya. Dan juga ada yang mu'alak. Maksudnya kita diberi usaha untuk bukan merubah takdir. Kita diberi usaha, yang usaha tu nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan takdirkan sesuatu yang baik. Contoh ya, ini terjadi perbezaan antara Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Abu Ubaidah, dia duduk satu tempat tu yang ada wabak. Ya? Dan dia tak mau keluar daripada tempat tu. Dia nak masuk juga sebab ini. Ya? Sebab dia kata
takdir. Bila takdir, dia kena terima. Sebab beriman kepada takdir ni rukun iman, betul? Beriman kepada qada dan qadar. Tapi Sayyidina Umar, dia memilih untuk lari, tak masuk tempat yang ada wabak tu. Ketika ditanya kenapa dia bertindak begitu, apa kata Sayyidina Umar? Aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah juga. Boleh faham maksud saya? Jadi dalam begini ya, supaya kita faham, Allah bagi kita akal untuk berikhtiar. Wahadaina hun najdain. Dalam Quran kata Allah bagi kita dua jalan, jalan hidayah ataupun jalan sebaliknya. Dengan akal kita boleh memilih antara dua jalan. Boleh eh? Jadi dengan akal Allah bagi choice, pilihan untuk kita. Dengan akal kita kita beragama. Betul, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kenapa? Sebab dengan akal dia nak buat kebaikan. Dalam kebaikan tu ada kebaikan yang lebih baik. Kemudian ada yang Allah haramkan. Bukan saja Allah haramkan arak, tetapi kita dengan akal kita boleh faham kenapa arak tu haram, mudaratnya macam mana. Ya, sebab itu Islam adalah agama yang mengiktirafkan akal manusia. Boleh faham? Ya? Dengan akal kita membuat pilihan. Contoh, itu penting. Kalau tidak, boleh orang kata macam ni, kalau kita dah jadi masuk neraka, macam mana Allah dah takdirkan masuk neraka? Tidak, ada jalan yang Allah tahu. Dan kita nak bagi tanya, tahu ke kita masuk neraka dah? Kita tak tahu. Yeah. Dia ada lima perkara yang ditentukan dalam masa di alam rahim. Antaranya ialah rezeki kita, yeah, tarikh mati kita, untung baik, untung jahat kita, semua dah telah diprogramkan waktu kita dalam alam rahim. Tapi kita tak tahu bila kita mati, tahu tak? Tak tahu. Tapi kenapa sakit makan ubat? Itu ikhtiar. Kenapa sakit pergi doktor? Itu ikhtiar. Ikhtiar tu daripada perkataan khair. Artinya ikhtiar tu diberi pahala, kebaikan. Ikhtiar, ikhtiar, khair. Kenapa kita kata you nak pergi mana hari ni? Nak pergilah, sakit. Kalau Allah dah tentu mati, tak payah pergilah. Oh, kita pergi juga, betul. Begitu juga ni jodoh. Eh, tak payah tulis, tak payah cari apa-apa, pergi cari timba, timba cari pergi, tak payah. Duduk aje akan ada jodoh. Tak cuba juga melalui orang tengah ke, melalui ini, oh, macam-macam kita usaha untuk jodoh, betul? Walaupun kita tak tahu jodoh kita macam mana, ya, tapi Allah suruh kita berikhtiar. Boleh faham ya? Jadi berikhtiar ini, subhanallah, inilah yang dikatakan agama. Ya? Sebab hidayah Allah kurniakan, tapi kita tak tahu hidayah dapat atau tak dapat. Cuma Allah bagi tahu dalam Al-Quran jalan-jalan untuk mendapat hidayah. Jadi kita tempuhlah jalan itu. Dengar kuliah, dengar ini, ini jalan-jalan. Boleh faham maksudnya? Jadi bila kita tempuh jalannya, Allah akan bagi hidayah itu. Tapi ada juga orang yang tak menempuh jalan tetapi Allah bagi hidayah. Ada tak? Ada. Wajalnakum likulli syai'in sababa. Dan Quran kata, setiap yang Allah jadikan tu ada sebab-sebabnya. Contoh, kalau nak dapat anak, kena berkahwin. Kalau nak kenyang, kena makan. Itu sebab, betul? Sebab tu ikhtiar. Tak boleh kita kata, oh, tak, Allah dah tentukan aku dapat anak, tak dapat anak, duduk je, tak kahwin, tak ini, tak, kena kahwin. Betul? Sebab ini, makan, begitu juga, kena makan, betul? Cuma, dengar ya, tidak pula lah Allah itu tertakluk pada usaha kita, menyebabkan mesti jadi, tak boleh. Ada orang kahwin, bertahun-tahun tak dapat anak, betul? Ah, itu takdir daripada Allah, betul? Sebab tu hujung akal, pangkal agama. Hujung akal, pangkal agama. Kita dah buat-buat, takdir daripada Allah. Terimalah. Betul. Ini penting supaya kita nampak. Jadi, subhanallah, macam tadi ya, curang. Saya dah curang. Suami kata, saya dah curang. Ini takdir Allah. Eh, awak yang tempuh jalan tu. Ada halal, ada haram. Ada syubhat, ada lima hukum, betul tak? Hari-hari. Kita sat lagi nak makan. Ada yang halal,
ada yang haram. Kenapa kita pilih yang halal? Perintah daripada Allah, betul. Allah bagi. Dan kalau kita buat yang baik ini, Allah bagi ke kebaikan. Tapi Allah mendidik manusia supaya sekali-sekala Allah takdirkan sesuatu tanpa melalui sebab. Contoh, api membakar, betul, api membakar. Dalam peristiwa Nabi Ibrahim, api tak membakar. Aku punya kuasa, kata Allah. Kalau seorang tu nak dapat anak, dia mesti berkahwin. Nabi Isa tak ada, Maryam keluarkan, betul. Air sifatnya menenggelamkan. Nabi Musa AS ketuk laut merah, tak terbuka, boleh. Maksudnya hukum fizik boleh dilanggar oleh Allah kerana Allah mencipta hukum tu. Graviti, kata campak satu graviti jatuh ke bawah. Belajar dulu ilmu sains, F is equal to ma, force sama juga mass kali dengan acceleration, itu equation, equation dalam sains ni semua, dalam fizik. Itu daripada sunnatullah. Tetapi Allah boleh membuat sesuatu yang menentang sunnahnya. Boleh faham maksud saya? Ini penting. Tetapi kita pula janganlah menentang sunnah. Pergi naik atas tingkat 5 yang menjatuhkan ni, Allah, Allah boleh. Kita pun terjun. Tak akan naik ke atasnya, mesti jatuh bawah, betul. Kerana kita pilih untuk itu, betul. Jadi apa kata ulama? Dia mudah je ulama kata. Hamba buat kerja hamba, Tuhan buat kerja Tuhan. Betul. Jangan hamba nak buat kerja Tuhan. Betul. Pada kita tadbir. Pada kita tadbir. Pada Allah takdir. Tadbir tu dengan akal, dengan syariat, dengan apa yang ditentukan oleh Allah itu tadbir. Betul lah, Pada Allah takdir. Takdir sentiasa mengatasi tadbir. Tetapi bila kita tadbir dengan baik, insya-Allah Allah akan bagi kebaikan dalam hidup kita. Betul. Hari ini kita datang majlis ilmu, insya-Allah kita dapat hidayah, betul. Yang tak datang confirm tak ada. Betul. Tapi mungkin dia dapat cara lain. Sikit sebelum habis Saya dulu agak sinis tahun 70-an dulu dengan radio atau TV. TV ni awal di Islam, akhir di Islam, tengah tak Islam. Boleh faham? Awal doa, nanti tengah-tengah malam doa, betul. Tengah-tengah tu menari, meloncat apa semua kan. Begitulah. Awalnya Islam, nanti ujung Islam. Saya kata apa ni macam ni? Rupanya jangan. Allah boleh bagi hidayah walaupun dengan perkara yang kita ambil anggap remeh. Boleh faham ya? Saya dapat cerita daripada ni siapa yang bodybuilder ni, Malik Noor ya. Malik Noor ni dia lebih dah usia, biasalah kita usia, minta maaf saya guna istilah ni, geng kencing malam, betul ya, malam-malam nak terkencing, betul ya. Itu kita memang dah begitulah usia. Jadi Malik Noor ni dia terjagalah waktu malam nak pergi buang air kecil, betul lah. Lepas tu tak boleh tidur, dia buka lah TV, tengah doa yang akhir. Bila dengar doa yang akhir tu menyentuh dia, dia buat perubahan. Hasil daripada doa yang akhir, yang kita kata di TV ni awalnya Islam, akhirnya Islam, tengah rupanya Allah nak bagi hidayah. Boleh faham ya? Boleh Allah bagi hidayah. Yang datang dalam majlis ilmu, Allah bagi hidayah, kita dah tuntut sebabnya. Dan ada Allah pilih nanti orang-orang yang tak datang tetapi oleh kerana kebaikan dia ni. Dan juga satu ketika Allahu Akbar, jadi panjang pula satu minit satu, sebab berkaitan, takut saya terlupa. Saya dah letak dalam Facebook saya, macam mana seorang tu dia ulama dengan pengikut-pengikut dia nak pergi mengerjakan haji. Bila sampai ke satu tempat, dia singgah, dia berhenti kat situ. Anak murid dia semua tidur. Dia ni tak boleh, dia nak ambil wuduk solat. Bila dia nak ambil wuduk solat, dia terpandang seorang wanita yang cantik. Wanita yang cantik. Di tangan dia pegang tongkat lah, tongkat yang selalu dia pegang untuk jadi khatib khutbah. Bila dia tampak perempuan tu, fall in love. Kali pertama, pada pandangan pertama. Cantik betul. Dan dia pergi. Di mana perempuan ni duduk? Rupanya perempuan ni anak seorang paderi Kristian. Jadi akhirnya dia masuk Minang, kata padri tu,
anak saya tidak akan kahwin, dia kata, kecuali masuk Kristian. Lama ni entah macam mana penangan cinta pertama ni, kan? Dia rela tukar agama tau. Dia tukar agama. Kemudian bila nak kahwin, nanti dulu. Maharnya ialah bela babi. Ini dalam kitab ni. Saya ada tunjukkan kitabnya, tengok dalam Facebook saya. Ada kat situ. Bela babi. Dia pun bela babi. Dulu, tongkat yang jadi katik khutbah ni, sekarang tongkat bela babi. Anak-anak murid dia tengok, menangis. Mereka pun pergi haji. Balik daripada haji, balik daripada dulu, haji kan lama kan. Balik, tengok tok guru tengah mengembala babi dengan tongkat. Allahu Akbar. Kenapa jadi macam ni, eh? Mereka pun doa, cuba kata, akhirnya mereka pun tinggalkan tok guru. Dalam perjalanan tu dia nampak dari jauh seorang sedang berlari-lari dengan lusuh, dengan sebab rupanya tok guru tu dapat hidayah balik. Maksudnya masuk Islam. Dan dia cuba jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi lebih baik daripada sebelum. Ya, tambah takut, lagi banyak ibadah. Cuma muridnya tanya. Ha, ini pengajaran untuk kita. Kenapa jadi macam ni? Kenapa dia boleh? Aku satu ketika sedang aku beribadah, melintas seorang Nasrani, seorang yang beragama Kristian depan aku. Dia kata, kenapalah orang ni boleh pilih agama yang bodoh macam ni? Dia memandang hina tau orang Nasrani. Akibat itulah aku ditakdirkan jadi begini. Boleh faham, ya? Sebab tu takabur ni jangan kita pandang remeh. Takabur ni Allah benci. Sebab tu di dalam hadis mengatakan, kalau ada sebesar biji sawi pun sombong, tak masuk syurga. Ya. Sebab tu saya kata tragedi orang nak jadi baik ni tiga. Satu, dia awal-awal lagi balik awal. Yang kedua, dia give up. Yang ketiga, dia rasa diri dia baik, pandang orang lain hina. Jadi inilah sebagai satu pengajaran untuk kita. Jangan pandang orang lain hina. Ya. Wabihi wallahu a'lam.